Halo Sobat Klasmen Liga, berikut ini akan kami sampaikan hasil pertandingan Liga Eropa leg kedua maupun tim-tim yang lolos ke babak 8 besar Liga Eropa musim 2023-2024. Tuan rumah Slavia Praha harus kalah dari tamunya AC Milan dengan skor 1-3. Hasil ini membawa AC Milan lolos ke babak 8 besar dengan agregat 3-7. Tuan rumah Rangers kalah dari tamunya Benfica dengan skor 0-1. Hasil ini membawa Benfica lolos ke babak 8 besar dengan agregat 2-3. Tuan rumah Villarreal menang dari tamunya Olympique Marseille dengan skor 3-1. Walau kalah, hasil ini membawa Olympique Marseille tetap lolos ke babak 8 besar dengan agregat 3-5. Tuan rumah West Ham United menang atas tamunya Freiburg dengan skor 5-0. Hasil ini membawa West Ham United lolos ke babak 8 besar dengan agregat 5-1. Tuan rumah Atlanta menang atas tamunya Sporting CP dengan skor 2-1. Hasil ini membawa Atlanta lolos ke babak 8 besar dengan agregat 3-2. Tuan rumah Brighton Albion menang atas tamunya AS Roma dengan skor 1-0. Walau kalah, hasil ini membawa AS Roma lolos ke babak 8 besar dengan agregat 1-4. Tuan rumah Bayer Leverkusen menang atas tamunya Karabakh dengan skor 3-2. Hasil ini membawa Leverkusen lolos ke babak 8 besar dengan agregat 5-4. Tuan rumah Liverpool menang atas tamunya Sparta Praha dengan skor telak 6-1. Hasil ini membawa Liverpool lolos ke babak 8 besar dengan agregat 11-2.